masking untuk mengelak jangkitan. Dan topik seterusnya juga berkait rapat dengan bagaimana situasi kes sporadik yang semakin meningkat, dan di talian kita juga akan bawakan bersama anda pagi ini untuk kita ketahui bagaimana situasinya dan untuk memberi pemahaman kepada warga masyarakat bagaimana kita boleh menangani situasi dengan lebih baik lagi selepas ini. Dr. Muhammad Isani Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Kanan PKKA, bahagian Kawalan Penyakit Session Kawalan TB dan juga Kusta Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini dan apa yang telah dibincang dengan juga seorang doktor pakar sebelum ini tentang peningkatan kes sporadik dan apakah impaknya pada jangka masa panjang nanti sekiranya kita tidak mengambil serius dalam menangani situasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah atas jemputan. Okey, berkenaan dengan kes sporadik ini, kita tahulah yang seperti yang diwawarkan sebelum ni dan banyak juga kita dah melakukan beberapa promosi berkenaan dengan penerangan tentang kes sporadik. So kes sporadik ni kita tahu dia memang tak dapat nak dikaitkan dengan mana-mana kluster, dan kita tak tahu punca sebenarnya bagaimana individu tersebut boleh mendapat jangkitan. Okey, dan bagaimana individu tersebut boleh kita dapat kesan yang kita, mereka mungkin datang dengan gejala. Dengan gejala tersebut kita boleh dapat melakukan siasatan dan cuba mengenal pasti apakah punca penularan tersebut. Okey, dalam keadaan sekarang kita nampak dengan peningkatan kes dan pada masa sama juga peningkatan kes yang melibatkan kes-kes sporadik juga amat merisaukan. Dengan peningkatan ini jika dibiarkan berlarutan dan berpanjangan, ini akan menambahkan lagi dari segi keterukan situasi dalam suasana di Malaysia umumnya. Okey, sebab bila peningkatan kes sporadik dalam komuniti, ini akan menyebabkan lagi banyak penggunaan kapasiti di hospital dan juga akan boleh lebih boleh menjejaskan dari segi kita punya balance untuk maintain dari segi kesihatan dan juga kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita risaukan tentang kes sporadik ini, apakah langkah untuk mencegah penularan secara sporadik adalah dengan memakai pelitup muka, double masking dan sebagainya? Dan bagaimana cara untuk meyakinkan rakyat bahawa semua ini adalah sangat perlu supaya mereka tidak lagi ambil-ambil lewa perkara ini? Okey, sebab pertama sekali kita tahu bila kita dikaitkan dengan kes-kes sporadik ini, banyak juga kajian yang telah menunjukkan bahawa dulu mereka mengatakan bahawa transmisi virus COVID mungkin disebabkan oleh cecair saja. Okey, dengan cecair, titisan air tersebut dalam jarak yang dekat boleh menyebabkan penularan jangkitan. Tapi dalam kajian terkini ada penambahan dari segi mode of transmission, iaitu melibatkan adalah bawaan udara, iaitu airborne. So dengan pematuhan SOP dengan pemakaian mask dan juga mengamalkan penjarakan secara tidak langsung dapat mencegah daripada penularan jangkitan tersebut. Sebab bila kita kata bawaan udara ni dalam jarak yang lebih kurang 6 kaki, maksudnya lebih daripada 1 meter juga boleh menyebabkan virus itu menjangkiti orang lain, terutama sekali individu yang bergejala. Sebab kita tahu COVID ni kita dapat kaitkan dari segi persekitaran mereka. Contohnya kalau mereka ini hadir, seseorang yang bergejala hadir ke satu kawasan yang ada ramai orang. Contoh kita ambil kedai, di mana mereka berkumpul datang di situ dengan certain jumlah orang untuk membeli belah terutama barang keperluan harian, dan dalam jarak yang dekat dan jarak rapat jika tidak memakai pelitup muka seperti yang disarankan, secara tak langsung mereka juga boleh menerima virus tersebut masuk dalam badan dan menyebabkan jangkitan pada diri tersebut. Oleh itu memang sangat penting untuk semua ini memakai SOP yang kita sarankan dan juga patuh kepada setiap arahan dalam SOP tersebut. Sebab virus ini dia
dia evolve, dia berevolusi. Dulu kata droplet, sekarang dah jadi airborne. So dan ada juga dua-dua situasi. Ini bila perubahan ini menyebabkan kita lebih berhati-hatilah supaya melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Jadi Dr. Virus ini telah berubah. Itu adalah apa yang kita sedang lihat. Daripada virus yang kita hadapi dulu, di mana kita berjaya turunkan kes sehingga sifar kes jangkitan baru, dan virus yang sedang kita alami sekarang ini adalah virus yang sama tapi telah mengalami satu evolusi dalam cara ia merebak. Okey, sebab sekarang ini kita dah diwar-warkan dengan penemuan varian yang kita panggil varian of concern, maksudnya varian yang amat bahaya jika dapat jangkitan COVID tersebut. Sebab kenapa? Sebab bila individu tersebut menerima jangkitan disebabkan varian ini, memang akan menyebabkan keadaan yang teruk. Teruk pada diri tersebut dan sampai tak dapat nak dirawat dengan kalau liwat dikesan terutama sekali dan boleh menyebabkan dengan kematian. Sebab kita tengok sekarang dalam situasi ini, di Malaysia saja telah dapat dikesan dan hampir semua negeri telah terjejas dengan varian yang baru ini. Disebabkan varian ini telah menyebabkan penularan jangkitan yang banyak dan juga boleh dan menyebabkan peningkatan kematian. Sebab kita tahu varian dia ini adalah dia lebih severe. Bila dapat, so dia akan menyebabkan jangkitan COVID-19 yang teruk. Bila teruk, rawatan yang kita beri pun mungkin tak dapat nak menampung untuk menyembuhkan mereka sebab keterukan varian tersebut. Oleh itu, dengan pematuhan SOP, dengan pemakaian mask, dengan menjaga diri, dengan mencuci tangan dan menjaga jarak dan duduk di rumah, secara tidak langsung dapat membantu mencegah diri daripada menerima jangkitan ini. Sebab kebanyakan yang balik daripada luar negara, terutama negara yang sedang endemik dengan varian ini, okay, so, telah diarahkan kuarantin lebih panjang berbanding yang sebelumnya. Ya, 21 hari. Doktor, dalam situasi sekarang juga, apakah perkaitan yang boleh kita buat di antara kes sporadik ini dengan juga situasi brought in dead ataupun mereka yang dibawa masuk ke hospital yang telah pun meninggal dunia? Apakah ada perkaitan di antara kedua ini? Okey, sebab macam saya bagi tahu tadi, bila kata ada kena varian ini, dia akan menular lebih cepat berbanding yang sebelumnya dan mungkin individu yang tersebut terkena jangkitan ini, dia akan dia gejala tersebut wujud dengan lebih cepat dan bila hadir lewat untuk pemeriksaan lanjut, itu yang menyebabkan keterukan dan menambah peningkatan kes di hospital. Terutama sekali terpaksa menerima rawatan ventilator ataupun di ICU. Okay, jika nak dikaitkan dengan brought in death, kebanyakan mereka adalah mungkin ada gejala tapi mungkin tak sedar gejala tersebut adalah gejala COVID sebenarnya. Dan buat masa ini, bila kita katakan accessibility, kita dah menambah fasiliti yang boleh menjalankan ujian COVID pada masa sama. So mereka patut pergi untuk buat saringan lebih awal. Okay, jika lewat hadir untuk pemeriksaan, itu yang boleh menyebabkan kelewatan dan dikesan dan mungkin boleh menyebabkan kematian di rumah. Sebab kadang-kadang ada certain individu, mereka tak sedar sebenarnya gejala yang dihadapi itu adalah gejala COVID. Sebab kadang gejala batuk, demam, mungkin sama dengan virus-virus yang lain. Doktor, kalau kita lihat kepada tahap evolusi dalam virus ini, ada beberapa varian yang sudah pun dikenal pasti di seluruh dunia. Daripadanya, tiga wujud di Malaysia, B17, B1617 dan juga B135. Cuma yang mungkin belum sampai ke sini adalah varian dari Amerika Selatan, iaitu P1. Daripada jumlah varian yang sedia ada ini, adakah sebarang varian yang sedia ada mampu untuk vaksin escape ataupun tidak dapat ditangani oleh vaksin-vaksin yang sedia ada? Okey, alright. Sebab kita tahu setiap penemuan vaksin yang diwujudkan, mereka pertama sekali mengenal pasti apakah varian yang boleh dicegah. Okey, so jika vaksin yang ada sekarang, okey, nak dibandingkan dengan penemuan varian yang baru, mungkin secara tak langsung kita mungkin dapat mengenal pasti bahawa mungkin vaksin itu tak dapat mengelakkan daripada individu tersebut, melindungi individu tersebut apabila dijangkiti dengan varian yang baru. Okay, tapi dalam masa sekarang kita nampak banyak juga hasil
susulan mesyuarat yang kita jalankan dari segi komuniti berkenaan dengan vaksin yang sedia ada untuk perlindungan masyarakat untuk mendapatkan herd immunity. Dalam masa sekarang, kita dapat mengenal pasti dan boleh menyatakan di sini bahawa boleh masih lagi dapat melindungi individu tersebut dengan cara mendapatkan herd immunity. Maksudnya, vaksin yang sedia ada kena masih lagi kena ambil dan secara tak langsung dengan imuniti kelompok yang kita dapat dapat melindungi secara keseluruhan populasi di Malaysia ini daripada dijangkiti virus walaupun apa-apa jenis varian sekalipun. Sebab imuniti yang wujud dalam badan dapat membantu perlindungan secara kelompok. Itu yang penting sebenarnya. Vaksin ini, fungsi ini, vaksin ini. Dan jika ada kemungkinan penemuan varian baru yang tak dapat di-cover oleh vaksin sedia ada, pasti akan ada susulan lanjut sama ada perlu penambahan dos ataupun perlu vaksin yang lain untuk melindungi untuk melindungi komuniti kita. So benda ini semua akan dipanjangkan dari masa ke semasa lah. Terima kasih Dr. Isani Mahmud kerana meluangkan masa bersama kami dan memberikan penjelasan tentang situasi kes sporadik ini dan bagaimana pentingnya juga untuk kita mendapatkan vaksin dalam langkah awal untuk pencegahan dan juga untuk mengelakkan lagi kes kematian selepas ini. Ya, jadi beberapa jawapan penting di situ berkaitan dengan mengapa wujudnya kes sporadik adalah disebabkan oleh perubahan pada virus itu sendiri yang disebabkan oleh varian-varian yang sedia ada. Dan ini juga menyebabkan kita perlu menukar strategi dalam menangani virus ini. Di mana kalau dulu kita kata pakai pelitup muka apabila keluar dan tidak perlu double masking. Tapi kini double masking adalah suatu yang disarankan supaya anda lebih bersedia menghadapi apa yang berada di ruang udara dalam persekitaran anda. Double masking penting apabila berada di tempat yang sesak seperti pengangkutan awam. Jadi pastikan kalau anda masih menggunakan pengangkutan awam ke tempat kerja pada ketika ini, gunakan double masking atau pelitup muka berkanda.